Salam Pramuka. Pramuka bukan jabatan, melainkan jiwa. Menjadi pramuka tidak sama dengan menjadi bupati. Pramuka itu jiwa, bupati itu jabatan. Jabatan akan ditinggalkan dan meninggalkan dengan paksa orang yang menyandangnya. Sedangkan kepramukaan adalah jiwa yang menyatu dengan manusianya, adalah keberbadian yang mendarah daging saat mau tiba, adalah ruh yang tidak bisa dicopot kecuali oleh pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Jabatan sangat disukai oleh manusia yang menyandangnya, tetapi sangat bisa jadi jabatan diam-diam tidak menyukai manusia yang menyandangnya. Tapi jiwa kepramukaan adalah cinta dan kebanggaan yang menangis jika manusianya mengkhianatinya. Orang dengan jabatan akan mengalami push power syndrome. Tetapi orang dengan jiwa kepramukaan tidak mengenal kata push, tidak mengenal bekas atau mantan. Pramuka boleh tidak bertugas lagi, boleh berhenti, boleh tak berseragam lagi. Tapi itu hanya urusan administrasi dan birokrasi formal. Sedangkan kepribadian kepramukaannya tidak bisa dikelupas dari manusianya meskipun oleh kematian. Kata pramuka sejati adalah gelar. Kepribadian bukan mengindikasikan tinggi rendahnya tingkatan. Bahkan sesungguhnya kata pramuka tidak bisa dipisahkan atau malah mungkin tidak memerlukan kata sejati. Dirgahayu 60 tahun gerakan pramuka. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, berbakti tanpa henti. Salam pramuka.